Hai, Dika di sini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 4 aplikasi keren yang bisa kita gunakan untuk membuat Instastory kita lebih menarik dan juga kekinian. Untuk kalian yang sering membuat Instastory di Instagram, silakan simak video ini sampai selesai, karena siapa tahu ada aplikasi yang menarik untuk kalian coba. Oke, langsung saja. Untuk aplikasi yang pertama yaitu Tipografi Master. Untuk kalian yang sering membuat tipografi di Instastory, mungkin aplikasi ini bisa kalian coba. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa membuat tipografi keren di dalam foto yang kita buat Instastory. Aplikasi ini menyediakan cukup banyak template yang bisa kita gunakan secara gratis. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan banyak filter untuk merubah warna foto kita. Untuk kalian yang ingin mencoba aplikasi ini, silakan mendownload di Google Play Store atau App Store smartphone kalian. Yang kedua yaitu Storybit. Untuk aplikasi yang kedua ini, mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi. Aplikasi Storybit ini adalah solusi untuk kalian yang ingin membuat Instastory musik. Di beberapa negara, Instagram telah menyediakan fitur musik di dalam Instastory. Namun, hal itu belum bisa dinikmati di negara Indonesia. Nah, untuk solusinya, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat Instastory musik. Untuk cara menggunakannya cukup mudah. Di sini kita tinggal memasukkan foto untuk background. Setelah itu cari musik yang kita inginkan. Ketiga yaitu Mojo. Untuk aplikasi yang ketiga ini cukup keren. Di dalam aplikasi ini terdapat banyak sekali template menarik yang bisa kita gunakan secara gratis. Aplikasi ini juga menyediakan transisi dan berbagai tipografi yang bisa kita gunakan secara otomatis. Jadi, dengan begini kita akan lebih mudah membuat Instastory keren. Selain itu, kita juga bisa menambahkan musik di dalam editan kita dengan menggunakan aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin membuat Instastory keren tanpa ribet, silakan mencoba aplikasi ini. Yang keempat yaitu Story Maker. Untuk aplikasi yang keempat ini juga tidak kalah menariknya dengan aplikasi sebelumnya. Di dalam aplikasi ini, kita diberikan banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa membuat kolase foto dan bisa menambahkan audio atau musik. Untuk cara menggunakannya cukup mudah, karena kita hanya perlu memasukkan foto-foto yang akan kita buat Instastory. Dan selanjutnya, kalian bisa menambahkan musik ataupun teks untuk mempercantik Instastory yang kita buat. Nah, itulah 4 aplikasi keren yang bisa kita gunakan untuk membuat Instastory kita menjadi lebih menarik dan juga keren. Saya rasa sekian, semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan like dan share video ini. Dan jika kalian ingin tahu tips atau tutorial lainnya, silahkan untuk subscribe. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.